Ya, ini video klarifikasi atau jawaban kepada akun False Cyber yang meminta saya tentang saya bela mana, bela tersangka ataupun korban. Nah, ini tapi saya sudah DM-DM-an sih sama False Cyber-nya. Tapi buat mungkin followers-nya dan lain-lain, saya mau kasih tahu bahwa sebenarnya saya tidak di pihak manapun karena saya tidak ada kaitannya sama sekali. Kalau dibicara kenal apa enggak, ya kenal. Saya kenal sama seseorang yang sedang bermasalah secara pidana. Saya kenal sebelum punya masalah nih, kenal udah lama. Dan saya kan kenal banyak orang. Nah, terus ada beberapa acara yang dihadiri bersama. Lalu saya juga pernah meninjau ke rumah, bukan rumah ya, ke peternakannya, ke peternakannya. Nah, ini orang ini bermasalah lah, pidana kasus pencabulan keluarga gitu. Jadi saya baru tahu ternyata kasus ini masih jalan karena setahu saya waktu itu sudah selesai karena keluarga itu sudah selesai kan. Tapi ternyata masih nyambung nih dikasih tahu saya sama False Cyber. Ya sudah kalau memang masih berjalan katanya sekarang menjadi DPO orang yang saya kenal ini. Ya kalau mau nanya rumahnya saya kasih tahu rumahnya. Laman rumahnya ada, saya pernah main ke sana. Kalau memang dicari-cari sebenarnya menurut saya mungkin nggak terlalu susah ya karena bulan lalu saya masih ketemu. Nah, mungkin karena ada foto saya bersalam komando begini. Nah, saya kasih tahu, saya rasa follower saya juga pasti tahu. Saya kalau ketemu sama politisi, ataupun sama tokoh, ataupun sama siapalah, laki-laki, petani, ataupun sama tukang beca pun, saya sering foto salam komando begini. Itu salam keakraban saja. Bukan berarti terus saya jadi saudaraan atau apa ya, belum tentu juga gitu. Jadi kalau misalnya memang mau nanya alamatnya, ya saya kasih tahu alamatnya gitu. Soalnya saya pribadi tidak pernah ditanyain atau dimintain keterangan sama polisi terkait kasus ini. Malah saya baru tahu ternyata kasus ini masih jalan, masih bermasalah, masih belum selesai dari False Cyber. Jadi ya, kalau di pihak mana ya di pihak yang insya Allah pihak yang benar. Cuman kan saya juga nggak tahu pihak yang benar yang mana karena kan belum diputuskan di pengadilan. Tapi kalau sudah menjadi tersangka ya paling tidak ini sudah disangkakan oleh kepolisian. Ya saya menyarankan kepada mungkin korban kalau memang ternyata maaf ada oknum-oknum yang berusaha melindungi bisa dilaporkan saja kepada Propam gitu loh supaya bisa berjalan dengan lancar. Mungkin kira-kira seperti itu.